sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan tanggal 14 September 1945 di seluruh Jawa dan Madura dengan serentak diadakan rapat penyambutan proklamasi Indonesia Merdeka. On the 14th of September 1945, all over Java and Madura, simultaneous mass meetings were held concerning the proclamation of Indonesian independence. Masukkanlah ke dalam hati kita bahwa kita sejak tanggal 17 Agustus itu sudah menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi mungkin di antara saudara-saudara tentu timbul banyak pertanyaan. Katanya kita sudah merdeka, katanya kita sudah menjadi bangsa yang mempunyai kemerdekaan. Tetapi mengapakah kita masih tetap sengsara, masih tetap serba kekurangan, masih tetap kekurangan kelengkapan, masih kurang ini dan itu? Pertanyaan yang semacam ini akan timbul seribu satu macamnya. Tetapi mungkin di telinga saudara-saudara, di kuping saudara-saudara, dibisikkan supaya saudara-saudara turut jatuh. Tuan-tuan Bapak Gibut dan Mr. Wilopo mengucapkan pidatonya di muka rapat di Tanjung Priok. Kepala Pemerintahan Republik Indonesia sudah menganjurkan, mengharapkan dengan sangat supaya saudara-saudara tinggal tenang dan tentram. Cuma dengan tinggal tenang dan tentram ini, cita-cita kita yang sudah diwujudkan itu akan dapat sempurna. Negeri Belanda itu berabad-abad memegang kekuasaan di tanah air kita ini, sehingga mempertunjukkan suatu keganjilan karena kecilnya tanah air itu, sedangkan yang dikuasai suatu daerah yang maha luas, Indonesia ini. Lebih ganjil lagi ternyata dengan pecahnya perang dunia yang kedua ini, karena kekuasaan yang berabad-abad memegang daerah kita yang maha luas ini dengan sekejap mata bisa disapu oleh suatu kekuasaan lain. Sebelumnya kita dapat mengadakan majelis menurut anggaran dasar, kita mengadakan majelis dari kira-kira 150 orang yang terkemuka yang akan menjadi majelis permusyawaratan. Sungguh, nafsu rakyat Indonesia akan kemerdekaan tanah air dan bangsanya sudah meluap dan tak dapat ditekan-tekan lagi. Tempat-tempat ramai, gedung-gedung pemerintah, stasiun kereta api, rem kota penuh dengan slogan-slogan. Semboyan yang mengandung hasrat seluruh rakyat Indonesia supaya diketahui dan dilihat oleh mata dunia. Semboyan yang menyerukan keadilan, yang menyerukan tiap-tiap bangsa terlahir dengan hak untuk merdeka. Kita tidak minta kemerdekaan, kita berhak atas kemerdekaan. Kita akan pertahankan kemerdekaan yang akan mendatangkan bahagia untuk rakyat kita. Indeed, the burning desire of the Indonesian people for independence and liberty cannot be kept down. Just look at the slogans in public places, on official buildings, stations, trams, etc. Slogans indicating the firm determination of the people to be free and independent and to maintain their independence at any cost. Lihatlah
Pemuda Tionghoa juga setuju dengan Indonesia merdeka. The Chinese youth movement also shows their sympathy towards Indonesian independence. Bayonet terhunus tak berdaya menghalang-halangi lautan manusia. Fixed bayonets couldn't stop the endless stream of thousands of people. Lama sekali permusyawaratan antara pemerintah Republik dan wakil bala tentera Nippon. Rakyat sudah gelisah. Presiden dan wakil presiden harus tampil di muka rakyat. Kalau tidak, mereka tak akan puas dan pulang dengan tenang. At the entrance of the Gambir Square, the government of the Republic was stopped by the well-armed Kempe Tokai. The giant mass gathering already on the square showed impatience and urgently called for the president, the vice president and the ministers to appear at the tribune. Tanggal 19 September 1945 tak dapat terhapus dari ingatan rakyat Indonesia. Hari yang melihat sampai seberapa besar tekad rakyat Indonesia yang haus akan kemerdekaan. Rakyat membanjiri lapangan Gambir, datang dari berbagai-bagai daerah. Lapangan dikelilingi mobil berlapis baja dengan siap lengkap mitrayur untuk menghalang-halangi rapat. Tidak menjadi halangan, lapangan terus dibanjiri oleh rakyat, tak mau pergi sebelum melihat dan mendengar amanat dari Presiden Republik Indonesia. The 19th of September 1945, the day unforgettable to the Indonesian people, the day which forever will be printed in their memory, the day which showed at what cost the Indonesian people shall maintain their independence. Thousands of people were streaming to the Gambir Square, coming from all parts of the country, despite fixed bayonets, threatening machine guns, trolling well-armed tanks and full-equipped panzer autos with which the Japanese Kempe Tai were trying to prevent the opening of this giant meeting.